Hai guys, balik lagi ke channel saya. Di video kali ini ada event terbaru lagi guys, yang diadakan oleh pihak Moonton, yaitu mendapatkan skin secara gratis guys. Dan ini permanen ya, bukan trial guys. Dan ini masih di advance server, masih belum tersedia di server original guys. Jadi seperti apa eventnya, jadi kita lihat langsung guys. Di sini event yang diberikan itu guys namanya event nostalgia guys. Jadi di sini saya akan pilih ulang aja. Dan di sini ada 4 skin yang diberikan ke kita guys. Dan ini durasi eventnya yaitu 30 hari 17 jam. Jadi untuk menyelesaikan satu skin atau mendapatkan satu skin itu butuh 10 hari guys. Kalau kita betul-betul ataupun kita menyelesaikan semua progresnya guys. Soalnya di sini di peraturannya, ketika login kita akan mendapatkan 1 poin progress, kemudian selesaikan satu pertandingan modern Classic Magic Chess untuk mendapatkan 2 poin progress. Kemudian untuk tim dengan teman dan menangkan satu pertandingan akan mendapatkan 2 poin progress, kemudian 3 pertandingan bagi tim modern Classic Magic Chess untuk mendapatkan 5 poin progress. Kemudian klaim hadiah ketika Anda mengumpulkan poin progress yang cukup. Artinya jika kita sudah mengumpulkan semua progressnya guys, maka kita akan mendapatkan skinnya ataupun klaim hadiahnya guys. Dan di sini sistem akan mengurangi jumlah poin progress yang sesuai dari akumulasi poin Anda. Anda hanya dapat mengklaim hadiah dalam bentuk jumlah terbatas. Oleh karena itu silakan memilih hadiah yang Anda inginkan untuk diklaim. Kemudian Anda dapat mengubah hadiah nostalgia yang Anda pilih kapan saja selama event berlangsung. Poin progress yang telah dikumpulkan tidak akan dikurangi. Kemudian di sini ketika event berakhir, poin progress yang tidak digunakan akan diubah menjadi trial card yang sesuai dengan ratio berikut. 30 poin 1 hari, 60 poin 3 hari, 90 poin 7 hari. Jika jumlah poin tidak memenuhi persyaratan minimum, poin tersebut tidak akan diubah guys. Jadi di sini guys, untuk satu skin, untuk dapatkan satu skin kita butuh 10 hari. Karena durasi eventnya 30 hari guys, jadi ada kemungkinan kita dapat skin itu maksimal 3 guys gitu. Dan jika kita hanya menyelesaikan progres yang setengah-setengah gitu guys, nggak niat gitu, ya kemungkinan kita akan mendapatkan satu skin ataupun dua skin guys gitu paling banyak. Dan di sini kita lihat untuk skin Irita sendiri seperti ini guys. Sini skin Irita biasa guys gitu, bukan skin yang epic ataupun yang lain-lain gitu guys. Nah untuk barang juga guys, ini skin biasanya juga, bukan skin yang zodiaknya ataupun yang lain guys. Nah, lumayan guys untuk dapatkan skin ini. Kemudian di sini skin auroranya guys, skin biasa juga seperti ini. Dan di sini skin yang empatnya guys, yaitu skin Estes yang biasa juga guys gitu, bukan skin yang lainnya guys gitu ya, ataupun epic ataupun sisanya guys, bukan. Ini skin biasanya guys gitu. Di sini saya akan klaim yang badang guys. Jadi seperti ini guys, progress yang disediakan dari peraturan tadi guys, ataupun peraturan yang telah ditentukan tadi guys. Jadi kita harus menyelesaikan progress ini sebanyak 100 guys gitu poinnya. Dan di sini kita boleh pilih ulang, contohnya ini pilih ulang guys. Nah seperti ini, jadi tekan teman-teman mau pilih skin yang mana. Contohnya kalau saya ingin pilih yang badang aja guys. Oke, jadi saya akan claim. Oke, jadi di sini 1/100 guys, jadi itu harus butuh 100 progress untuk menyelesaikan ataupun mendapatkan skin ini guys gitu. Oke, jadi mungkin sampai di sini dulu misal saya share guys untuk event kali ini, event nostalgia kali ini. Jadi jika teman-teman suka silahkan like, subscribe, komen, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.